بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعد، الإخوة، ممكن pertemuan sekarang insya Allah bisa menghabiskan seluruh materi ikhlas yang tersisa, sehingga besok kita sudah mulai masuk kepada kiat menggapai kehusuan di dalam sholat. Tadi kita sudah menjelaskan tentang beberapa buah yang dihasilkan dari ikhlas. Sekarang kita bahas hal yang sebaliknya, minal wailat annatijati minarriya, beberapa kecelakaan atau kerugian atau kebinasaan yang dihasilkan dari riya. Riya menghasilkan kerugian berikut ini. Pertama, hazimatul ummah, kekalahan atas umat Islam ini. Karena riya, perang, jihad, berkompetisi dengan orang kafir bisa kalah. Sudah kita sebutkan hadis Rasul alaihi salatu wasallam yang menyatakan innama yansurullahu hadhil ummata bidhaifiha bidakwatihim wa sholatihim wa ikhlasihim. Allah hanya, ini hanya, pakai hanya akan menolong umat ini karena para du'afanya, dengan doa mereka, sholat mereka, dan keikhlasan mereka. Fa illa biyakun al-ikhlas fal hazimatu wad-dannar. Kalau tidak ada keikhlasan, maka kekalahan dan kehancuran yang akan dialami. Ini kerugian pertama, kecelakaan pertama akibat tidak ikhlas. Kedua, adzabul akhirah, azab di akhirat. Sehebat apapun amal, kalau enggak ikhlas, diadab. Selain capek berbuat, enggak kepake, juga diteketer, digetok. Capek gawe, teka pake, bari jam diteket, bikin bete. Allah Azza wa Jalla berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Wail bagi orang-orang yang salat. Wail adalah wadin finari jahannam, lembah yang ada di neraka jahannam, yaitu orang-orang yang sahun dari salat, pakaian bukan pakai fi. Alladzina hum an salatihim sahun. Dalam al-mu'minun qad aflaha mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun. Di sini alhamdulillah pakai an. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, qala al-ulama alhamdulillahilladzi lam yakul fi salatihim sahun. Para ulama menyatakan alhamdulillah, segala puji bagilah yang tidak berkata dalam suratnya ini fi sholatihim sahun, tapi an sholatihim sahun.
Apa bedanya? Kalau fi sholatihim sahun, dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Tapi kalau an, maknanya adalah dia lalai dari faidah atau hikmah seusai sholat. Sholat itu apa hikmahnya? Tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu harus berbuah baik, yaitu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Sehingga kalau seseorang seusai sholat tetap dia keji, tetap munkar, inilah yang disebut dengan an sholat himsah. Dia lalai dari hikmah seusai sholat. Sebelum sholat dia tukang bohong, seusai sholat tetap tukang ngibul. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Nah, Allah mengancam wail orang yang sholat, dan yaitu orang yang sahun dari sholat. Walladzina hum yura'un, dan orang-orang yang riya, riya dengan sholat. Jadi orang yang riya diazab dengan neraka wail, padahal riyanya dalam sebuah sholat yang agung, yaitu dalam sebuah ibadah yang agung, yaitu sholat. Termasuk juga riya dalam amalan lain selain sholat. Dalam seluruh amalan, kalau disertai dengan riya, bakal diazab. Sudah berlalu penjelasan hadis Abu Hurairah yang panjang tentang tiga golongan manusia hebat dengan tiga amalan hebat. Tapi tiga-tiganya masuk neraka. Pertama, orang yang berjihad sampai mati syahid. Kedua, orang belajar ilmu, mengamalkan ilmu, dan membaca Quran. Ketiga, hartawan yang dermawan. Tiga-tiganya amalannya hebat, tapi tiga-tiganya masuk neraka. Bukan karena amalannya, tapi karena niat. Niatnya riya, ingin dipuji, ingin diakui oleh manusia. Maka oleh Allah SWT diadab, bahkan kata Nabi SAW, karena mereka bertigalah pertama kali api neraka dinyalakan. Waalaikumsalam. Semoga Allah SWT menjauhkan diri kita semua dari riya dalam setiap amal. Inilah kecelakaan kedua yang dihasilkan dari riya. Ketiga, ziyadatu dhalal fid dunya, tambah sesat di dunia. Jadi karena riya dalam beramal, dalam amalan lainnya oleh Allah dia itu disesatkan. Al-jazau jinsil amal. Balasan itu akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Perbuatan buruk Allah balas dengan buruk. Salah satu perbuatan buruk beramal karena riya, Allah akan balas dengan dicabutnya hidayah atau disesatkannya hatinya, dicondongkannya hatinya kepada kesesatan di bidang-bidang lain. Ada kisah dari Jabir bin Samurah. Dia berkata, syaka ahlul kufah sa'dan ila Umar radhiyallahu an fa'azala wastamala alaihim ammar fa syakaru hatta dhakaru annahu la yuhsinu yusulli fa arsala ilaihim fa qala ya Aba Isa inna haula yasumuna annaka la tuhsinu tusulli. Qala Abu Ishaq, amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata rasulillah ma ukhrimu anha, usalli salata al-isha fa arkudu fi ulayain wa ukhifu fi ukhrayain. Qala dhaka dhannu bika ya Aba Ishaq.
menyanting. Kita terjemahkan. Penduduk Kufah mengadukan tentang Sa'ad kepada Umar. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu waktu itu jadi gubernur di Kufah, ditunjuk oleh Umar sebagai khalifah waktu itu ya. Penduduk Kufah ini komplain, mengadukan tentang gubernurnya, lalu dipecat oleh Umar. Lalu Umar menyuruh Ammar untuk menggantikan Sa'ad. Mereka komplain lagi, mengeluhkan lagi. Mereka menyebutkan Ammar ini sholatnya gak bagus. Lalu Umar mengutus seseorang kepada Ammar. Lalu ditanya, hey Abu Ishaq. Abu Ishaq ini kunyah bagi Ammar. Semuanya mereka menyangka atau menuduh bahwa kamu tidak membaguskan sholatmu. Berkata Abu Ishaq, adapun aku, demi Allah, aku mengimami sholat mereka dengan sholat seperti sholat Rasul SAW, tidak mengurangi dari hal itu sedikit. Aku sholat Isya dan memanjangkan di dua rakaat pertama dan aku ringankan di dua rakaat terakhir. Karena begitulah cara Nabi selesai sholat Isya. Berkata Umar, itu don mereka kepada Abu Ishaq. Lalu diutuslah bersama Abu Ishaq satu atau beberapa orang ke Kufah. Mau diselidiki, mana yang benar? Gubernurnya atau rakyat yang apa komplainnya gitu ya? Maka penduduk ahlu Kufah ini ditanya tentang apa? Tidak ada satu masjid pun yang dilewati kecuali selalu bertanya tentang Ammar, tentang Abu Ishaq. Wa yuthnuna ma'rufan, mereka semua memuji Abu Ishaq dengan pujian kebaikan. Sampai masuklah ya, ke sebuah masjid Bani Abbas. Lalu berdirilah seorang dari kalangan mereka yang namanya Usama bin Qatadah yang diberi kunyah dengan kunyah Abu Sa'ana. Dia berkata, Amma id nasyattana fa'inna sa'dan kana la yasiru bisariyah wala yukassimu bisawiyah wala ya'dilu fil qadiyah. Kata Usama, adapun apa kalau kamu meminta pendapat kami, maka saat itu gubernur yang pertama kemarin yang dipecat digantikan oleh Ammar ya, saat ini tidak pernah berjalan bersama pasukan Saria, itu pasukan yang dikirim oleh pesan pimpinan, tidak membagi ghanimah secara merata dan tidak adil dalam menetapkan hukum. Jadi Usama mengungkit aib Sa'ad bin Abi Waqqas. Berkata Sa'ad, Amma wallahi la'ad'amunna bithalathin. Kata Sa'ad mendengar tuduhan itu tuduhannya. Demi Allah, aku akan berdoa dengan tiga isi doa. Allahumma in kana 'abduka hadza kadiban qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrah wa'atil faqrah wa'aridhu bil fitan. Kata Sa'ad, ya Allah, apabila hamba-Mu ini berdusta dan berdiri karena riya dan sum'ah, maka ini tiga isi doanya. Panjangkan umurnya, panjangkan kemiskinannya, dan jerumuskan dia ke dalam fitnah. Gitu tuh. Dia didolimi, dituduh, difitnah kan? Kalau itu fitnah, itu hanya dusta, panjangkan umurnya,
panjangkan penderitaannya atau kemiskinannya dan ceburkan dia ke dalam fitnah. Kenapa itu? Karena apa, ini doa orang yang dia apa? Dizalimi. Ini yang pernah ditanyakan ya kemarin. Kalau umpamanya kita dizalimi, sudah dinasihati gitu ya, tetap dia begitu, boleh nggak kita mendoakan keburukan? Kalau pertanyaan boleh, boleh. Tapi nggak apa. Ini dilakukan di saat ada orang yang memfitnah dirinya dengan mengatakan saat itu tidak pernah ikut rombongan pasukan, tidak adil di dalam hukum, tidak sama di dalam pembagian harta wanima dan seterusnya, didoakan. Kalau orang ini dusta, panjangkan umurnya, panjangkan penderitaannya dan ceburkan dia ke dalam neraka. Dan kejadian sehingga orang tadi, Usama tadi, ketika ditanya tentang dia, tentang dirinya, dia bilang, Syekhun kabirun maftunun asobatni da'watus sa'ad. Aku seorang orang tua yang terfitnah. Aku terkena doanya Sa'ad. Berkata Abdul Malik, aku melihat dia itu, setelah itu kedua alisnya sampai menutupi kedua matanya karena tuanya. Dia sering mengganggu tetangganya di jalan-jalan dan mengolok-olok atau mengganggu para wanita. Bahkan diriwayatkan, itu sudah lebih dari 100 tahun usianya. Seluruh anunya putih rambutnya, terus alisnya juga menutupi kedua matanya, kumisnya menutupi bibirnya, gitu kan. Tidak ada yang mengurus, istrinya sudah meninggal, anak-anaknya tidak ada, karena dia tua banget dan gila. Sampai matinya juga tidak terketahui. Dan tiba-tiba sudah jadi bangkai di tengah jalan. Kena dia oleh apa? Doanya Sa'ad. Inilah yang kedua, yang ketiga, ziyadah kubolan hidup di dunia. Keempat, bughdhu ahli sama' lil mira'i. Kerugian keempat bagi orang yang ria adalah dibenci penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Dan tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril, fa qala inni uhibbu fulan fa ahibba." Fayuhibbu Jibril, thumma yunadi fis sama' fa yaqul inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu, fayuhibbuhu ahlus sama'. قال ثم يطغ له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضونه ثم تطغ له البغضاء في الأرض. Sesungguhnya Allah Ta'ala bila dia mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril lalu berkata, aku sesungguhnya aku mencintai si fulan, cintai dia olehku. Lalu Jibril pun mencintai. Kemudian Jibril berseru ke penduduk langit yang lainnya lalu berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia oleh kalian. Lalu orang itu pun dicintai oleh penduduk langit. Kemudian dia pun diterima oleh penduduk dunia.
Dan apabila Allah membenci seorang hamba, salah satu di antara penyebab dibencinya dia oleh Allah karena riya. Allah memanggil Jibril lalu berkata, aku membenci si fulan, benci dia oleh. Lalu Jibril pun membenci. Kemudian Jibril berkata ke penduduk langit lain, sesungguhnya Allah membenci si fulan, bencilah dia oleh kalian. Lalu seluruh malaikat penghuni langit membencinya. Lalu diletakkanlah kebencian di hati para penduduk bumi terhadap orang ini. Jadi orang yang riya dibenci oleh Allah, dibenci oleh para malaikat, dan juga akan dibenci oleh penduduk bumi. Nah, di sini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kelima, bughdu ahli al-ahlul hadis as-sabiq. Orang yang riya juga akan dibenci oleh penduduk bumi sebagaimana hadis yang barusan ya. Keenam. Qalaful qalb wasyu'ur bil syaqqa wal adam fil qabr. Kerugian keenam akibat riya adalah resahnya hati, gundahnya perasaan, dan diazab di alam kubur. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Toha 1:24. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa orang yang berpaling dari zikir kepadaku, tidak mau berzikir mengingat Allah SWT. Contoh nyata dari hal itu riya. Kalau riya kan bukan ingat kepada Allah tapi ingat kepada manusia, ingin dipuji oleh manusia kan gitu. Dia berpaling dari mengingat Allah dengan namanya, maka baginya akan ada kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Yang dimaksud, dia akan diberi kehidupan sempit di dua alam, alam dunia dan alam barzakh, alam kubur, berupa azab sebagaimana disebutkan dalam hadis, thumma yudayiqu alayhi qabruhu hatta takhtalifa fihi adlahu fatilkal ma'isyatud dongkah allati qala Allah ta'ala fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'la. Kemudian kata Rasul SAW, orang tadi di alam kuburnya akan digencet dengan kuburannya sampai remuk tulang-tulang rusuknya. Itulah yang disebut dengan al-ma'isyatul dongka, yang Allah maksudkan dalam surah Toha 1:24 tadi, fa inna lahu ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, dia akan digencet kiri kanannya oleh tanah yang menghimpitnya sampai remuk tulang-tulang rusuknya. Semoga Allah Azza wa Jalla menghindarkan kita dari nasib seperti ini. Ketujuh, akibat dari riya adalah tahdid bisul khatimah, terancam dengan su'ul khatimah. Apa arti su'ul khatimah? Buruk di akhir hayat. Berfirman Allah Azza wa Jalla, فَلْيَهْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُنَا عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. An-Nur 63. Tidaklah takut orang-orang yang menyimpang dari perintah Nabi, dari sunnah Nabi. Ini para pelaku bid'ah yang dalam beribadah menyimpang dari sunnah Nabi, tidaklah takut di
diancam oleh ayat. Tidaklah orang seperti itu takut mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Dan salah satu makna fitnah di sini adalah mati dalam keadaan suul khatimah, dalam keadaan sesat, hatinya disesatkan. Azim. Atadruna mal fitnah, kata Allah, tahu gak kalian apa yang dimaksud fitnah di sini? Fitnah di sini adalah azim, kesesatan, disesatkan dia di bidang-bidang lain. Sekali dia berbuat fitnah di satu bidang, Allah akan menyesatkan dia di bidang lain sehingga terjerumus lagi dalam bid'ah-bid'ah di semua bidang. Kebid'ahan di satu bidang itu merembet nanti. Itu di dunia, dan di akhiratnya ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Itu yang ketujuh. Kedelapan yang terakhir, maksudnya terakhir dari akibat buruk dari riya. Fadhihatul mirai ala ru'usil khalaiq. Fadhihah itu artinya dibongkar aibnya di hadapan seluruh makhluk. Orang yang riya, aib-aibnya akan dibongkar. Sebagaimana dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, ma min 'abdin yaqumu fid dunya maqama sum'ah wa riya illa sama Allah bihi 'ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Tidak ada satupun hamba yang berdiri di dunia dengan sum'ah dan riya, melakukan perbuatan dengan sum'ah dan riya. Kalau sum'ah ingin didengar, kalau riya ingin dilihat. Contoh riya umpamanya amal-amal yang terlihat, sholat sambil pura-pura menangis, sedekah terang-terangan di hadapan orang dalam rangka ingin di. Kalau sum'ah, amalan yang diperdengarkan, seperti membaca Al-Quran, biar kedengaran kita lagi di kamar, gitu ya, di luar ada banyak orang, nah, biar ketahuan saya sedang ngaji, dikeraskan. Zikir, dikeraskan. Atau memberitahukan amalan-amalan yang kita lakukan tanpa sepengetahuan orang. Tadi malam tahajud secara khusyuk, besoknya kita beritahu. Waktu tahajudnya nggak ada orang lihat, tapi besok harinya dia beritahukan, tadi malam saya tahajud, nikmat banget, saya bangun jam 2, lihat satu saya di Facebook. Begitu bangun, bikin status dulu, alhamdulillah Allah membangunkan saya jam 2 ini, saya mau doa, mau tahajud, gitu di Facebooknya. Besoknya ketemu teman-teman, lihat satu saya nggak tadi malam. Saya habis bikin status itu langsung tahajud, nikmat luar biasa sampai subuh, khusyuk. Nangis saya waktu tahajud, saking khusyuknya saya nggak ingat apa-apa waktu sholat. Tidur itu, itu juga subuh. Tidak ada seorang pun hamba yang ketika di dunia beramal dengan sum'ah dan riya, kecuali Allah akan membongkar sum'ahnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Aib-aibnya dibongkar. Dan yang sum'ah itu bukan sekedar amalnya ditolak dan tidak diterima, tapi juga diazab. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana adna syuraka'i ani syirki faman amila amal asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu
tidak membutuhkan partner saingan, gitu ya. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya, aku tinggalkan dia. Aku tinggalkan sekutunya. Aku tinggalkan amalan. Ditolak, gak akan diterima. Jadi seorang beramal dengan niat dibagi dua, 95% untuk Allah, 5% untuk manusia. Sudah, Allah mah mu'akaro'oh ku'amal mesiak itu patuh. Arti mu'akaro'oh itu enggak tertarik, enggak tergiur untuk menerima amalan seperti itu. Tolak total. Walaupun persentase untuk Allahnya lebih gede, 95%. Yang 5% demi ujian manusia, Allah enggak butuh. Itulah kedelapan buah buruk, efek buruk atau kecelakaan akibat apa? Riya. Semoga Allah Azza wa Jalla menghindarkan kita semua dari semua keburukan akibat riya dan menghindarkan kita dari riya. Bab berikut. Ma yutawahamu annahu ikhlas walaysa kadzalik. Beberapa perkara yang sering dianggap ikhlas padahal gak ikhlas. Ini sebaliknya dari yang awal ya. Kalau yang awal ada beberapa perkara yang dianggap riya padahal ikhlas, gitu ya. Nah ini sebaliknya. Beberapa perkara dianggapnya ikhlas padahal gak ikhlas ya. Apa saja di sini dijelaskan beberapa poin. 11 poin. Sesuai dengan jumlah rakaat tarawih kita di sini. Poin pertama. Kadang-kadang keikhlasan bercampur dengan sesuatu untuk kepuasan jiwa semata-mata. Contoh orang berilmu, dia sibuk mengajar demi menyalurkan kesenangan atau hobi mengajar. Bagi pengajar profesional, mengajar melahirkan kenikmatan rohaniah tersendiri, ada kepuasan sendiri, kepuasan tersendiri dengan mengajar. Kalau nggak ngajar, dia bisa sakit. Nah, atau orang yang berperang, tapi sekedar hobi dia punya kemampuan, kemampuan, skill individu, dia jago main petang. Kalau zaman dulu, sekarang nggak usung petang, nggak musim. Dia jago main pedang, jago main panah, jago main kuda, gitu ya, dan ahli strategi perang. Kalau itu nggak disalurkan, gatel dia. Maka dia berperang dalam rangka menyalurkan hobinya. Di mana ada perang, di sana dia datang. Bukan mau mencari syahid, tapi sekedar menyalurkan hobi dan kemampuan serta menimba pengalaman baru. Setiap medan melahirkan ilmu baru. Ada peribahasa lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan ya pasti, lain daerah, lain budayanya, begitu ya. Nah ini lain medan perang, lain pengalaman yang dihasilkan dari ini. Termasuk medan dakwah, beda situasi, beda loh pengalaman yang dihasilkan dari lingkungan tersebut. Kata mualif, fahadha laysa min tamamil ikhlas lillahi ta'ala. Ini bukanlah kesempurnaan ikhlas. Oleh karena itu, harus dibedakan antara mengajar karena tuntutan syar'i, karena dia merasa berkewajiban memberi ilmu kepada orang agar orang itu tidak berkecimpung dalam kesesatan karena kebodohan. Dia punya tanggung jawab untuk itu berdasarkan tuntunan nas syariat. Mau menyenangkan mau tidak, gitu ya, mau
merasakan kepuasan rohani atau tidak, dia tetap. Nah, tapi kalau yang ini lain, dia punya kepuasan tersendiri mengajar. Dan dia punya kepuasan tersendiri kalau anak didiknya sukses, asalnya belat, bodoh gitu ya. Setelah diajar, dilegenan gitu, legenan itu diuletin, diajar secara ulet, akhirnya bisa juga. Itu puas itu, ada kepuasan tersendiri. Itulah yang pertama. Bentuk kedua, warubama karihal abduriya walakinnahu indama yatadakar a'malahu wa yuthna alaih la yuqabilu dhalika bilharaha bal yashuru bisurur inna dhalika ruhun anhu syai'an min anail ibadah fahada naw'un daqifun min anwa'i syirkil khafi. Kadang-kadang seseorang membenci riya, dia gak suka riya, tapi ketika amalnya disebut-sebut oleh orang, prestasinya, jasanya, dan dipuji, dia tidak merespon dengan ketidaksukaan, bahkan merasa senang bahwa itu merupakan bukti wujud hasil kerja keras ibadah. Nah, ini termasuk salah satu rincian dari jenis syirik khafi. Itu yang kedua. Ketiga, waqad yaqaw al-mar'u birriya la bi'idharihi bin nutqi ta'ridan aw tasrihan walakin bisyamali kaidhari nuhul wassafar wa khafdi as-sawt wa athari dumu wa ghalabati nu'as ad-dalati ala surulit tahajud. Kadang-kadang seseorang terjerumus ke dalam riya tidak dalam bentuk mengungkapkan secara lisan, baik sindiran ataupun soroha atau dengan ungkapan yang jelas, tidak mengungkapkan riaknya dalam bentuk lisan, tidak mengatakan tadi saya malah tahajud enak, enggak, saya itu tiap Senin Kamis yang pernah lewat tuh saum, enggak ngomong begitu, tidak dengan lisan tapi dengan penampilan seperti menampakkan keloyoan, menunjukkan dia rajin sahur, kurus gitu ya. Nuhul itu kurus, sofar itu pucat, atau suaranya lemah, loyo, atau menampakkan bekas air mata yang meleleh. Cara rindul, kata orang Sunda, cari rindul. Nah, cari rindul, tanya bahasa Indonesia. Matanya itu kalau bekas nangis apa? Sembam. Atau selalu ngantuk, selalu nguap, menunjukkan tadi malamnya jarang tidur karena tahajud. Jadi menampakkannya dengan sikap, bukan dengan diungkapkan dengan kata-kata. Untuk menunjukkan bahwa tadi malam saya kurang tidur, terkantukkan tentunya gaji. Mudah-mudahan Ustaz melihat, lanjutkan menegur, tanda tanya, kenapa kamu ngantuk? Tadi malam tahajud, ada kesempatan ngomong gitu ya. Itu dia keempat. Waqad yastafil mar'u bihaitsu la yuridu al-ittila' alayhi walakinnahu idza ra'a an-nas ahabba ay yabda'u bis-salam wa ayyuqabiluhu bil bashasa wa tawqir wa yanshitu fi qadai hawaijihi wa yusamihuhu fil muamalah wa yuwassi'u lahu fil majlis fa in qassara fi dhalika mufassir thaqula dhalika ala qalbi
ka'anna nafsahu tataqadul ihtiram ala ta'atilladhi akhfa. Bentuk riya yang keempat tapi sering dianggap tidak riya pada halnya adalah seseorang beramal diam-diam. Dia tidak ingin orang lain tahu, ikhlas. Tapi ketika dia melihat orang, dia sangat ingin orang lainlah yang memulai bersalam kepada diri, menyampaikan salam kepada diri. Dia ingin orang lain menyambutnya dengan ramah dan hormat. Dia ingin orang-orang memenuhi semua kebutuhannya dan mempermudah dia dalam bermuamalah. Dia ingin orang-orang memberi tempat, meluaskan tempat untuk dirinya dalam sebuah forum, dalam sebuah majelis. Ingin dihormat. Dia banyak beramal tahajud, rajin saum sunnahnya juga, rajin ilmunya tinggi, karya tulisnya banyak, dakwah ke sana kemari dan seterusnya. Ikhlas. Tapi karena prestasinya itu dia ingin diakui orang lain atas jasa dakwahnya dan jasa ilmunya, atas prestasi ibadahnya. Ingin diakui, ingin dihormat, ingin di apa namanya? Dimuliakan. Apabila ada orang yang taksir kepada dia. Taksir bahasa Arab bukan bahasa Sunda. Yaitu kurang menghormati dia, kurang menghargai dia, kurang mengakui jasa-jasa dan prestasi dia. Dia pun merasakan suatu ganjalan dalam jiwa. Dia merasa kurang dihormati atas ketaatan yang dia sembunyikan. Ini juga ketidakikhlasan. Riya yang samar. Dan biasanya orang yang memiliki riya seperti ini bukan orang bodoh, tapi orang yang spesial. Pakai telur. Kayak martabak aja. Orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah, orang yang banyak kiprahnya di tengah umat, dengan banyaknya kiprahnya dia merasa berhak untuk dimuliakan, untuk dihormati, untuk disegani. Sehingga kalau ada orang yang kira-kira dia anggap kurang menghormati dirinya, dia marah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari karakter seperti itu. Ini yang keempat. Biasanya para ustaz yang kayak begitu. Ya. Semoga antum nanti kalau sudah jadi ustaz tidak begitu. Dan tidak boleh begitu, wanti-wanti di sekarang. Mungkin di antara yang hadir di sini ada memang yang sudah jadi ustaz. 10 tahun yang akan datang, kiprahnya banyak. Jasanya untuk umat ini, untuk dakwah ini banyak. Tak mustahil dia merasa lebih senior daripada ustaz-ustaz yang baru bermunculan gitu ya. Sudah 10 tahun loh. Bahkan mungkin lebih belasan sampai 20 tahun. Baru, yang lain yang baru-baru harus hormat saya ya. Kalau mau dakwah di daerah saya, izin saya dulu dong. Enak aja, ini kan kota saya. Kayak wali kota aja. Kalau enggak, saya bubarkan. Kelima, Qadiyah dan al-'abdu tahajjuda kulla lailatin wa yathqulu 'alayhi fa idza nazala 'indahu dhaifun nashata lahu wa sahala 'alayhi. Kadang ada orang yang terbiasa tahajud setiap malam dan dia merasakan berat bila ada tamu yang nginap di rumahnya, tiba-tiba dia gesit.
Tiba-tiba tahajud itu merasa enteng, ringan dan mudah bagi. Biasanya sih berat banget gitu ya. Tapi karena ada tamu, jadi apa? Jadi dia. Itu bukan ikhlas, hati-hati juga. Ketujuh, keenam. Ijabul mar'i bi amalihi wa ru'yatil ikhlasi syadid fiha. Seseorang merasa kagum terhadap amalnya. Ini yang disebut dengan apa? Takjub dengan diri sendiri. Ijabul mar'i bi amalihi. Apa istilahnya? Ujub. Ini mah bi'amalihi, di sana binafsi kita. Bi'amalihi ini. Di buku saya di sana ada apa? Bi'amalihi, di sana binafsi. Fotokopinya yang salah. Saya baca di lain, bukan di sini. Oh, batin di lain. Ijabul mar'i bi'amalihi. Seseorang ujub, takjub, kagum dengan amalnya sendiri. Tapi dia menampakkan keikhlasan yang sangat dalam amal-amalnya tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau lam takunu tudnibun khashitu 'alaikum ma huwa akthar min dhalikal ujub." Wa sayamurru ma'ana dhalikal qawl al-jamil. Nanti itu akan dibahas dalam bab khusus. Kata Nabi SAW, seandainya kalian tidak berdosa, aku khawatir kalian, aku mengkhawatirkan kalian sesuatu yang lebih besar dari ujub tersebut. Jadi orang yang merasa dirinya bersih dari dosa suka ada ujub, dan itu khawatir, itu yang lebih dikhawatirkan. Makanya ada, kita sudah pernah membahas di dalam bab obat kita Riyadhus Shalihin beberapa hal. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lau lam tudnibu," seandainya kalian tidak berdosa, aku akan hancurkan kalian dan aku akan datangkan kaum lain yang menggantikan kalian, lalu mereka berdosa lalu bertobat atas dosa. Salah satu di antara hikmah atau kebaikan dari dosa adalah lahirnya tobat dari dosa itu. Kalau tidak ada dosa, tidak akan ada tobat. Dan efek dari tobat banyak. Pertama, tobat itu amal soleh yang agung yang melahirkan banyak pahala. Kedua, seluruh dosa yang sudah ditobatnya terhapus. Kalau tidak pernah berdosa, memang dia tidak dosa, tapi tidak dapat pahala tobat. Yang ketiga, tobat itu menyebabkan Allah Azza wa Jalla berbahagia, bergembira. Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, lebih berbahagia dengan tobatnya seorang hamba ketika dia bertobat dibanding kebahagiaan seseorang yang kehilangan perbekalannya di tengah padang pasir, dicari kesana kemari tidak ada, putus asa. Kayaknya dia mau mati deh. Bayangkan di tengah padang pasir tanpa setetes air pun, tanpa sesuap makanan. Di tengah putus asanya dia berbaring di bawah lindangnya sebuah pohon. Terus dilaporkanlah, kata orang Sundamanya, "Bayalah, main nunggu mati." Tiba-tiba kuda yang memuat seluruh perbekalannya datang lagi dengan semua perbekalan yang utuh. Segera dia bangkit, dia raih tali kekang kudanya,
dia mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa, saking gembiranya dia salah ucap. Allahumma anta abdi wa ana rabbu. Ya Allah, engkau hamba-Ku dan aku Tuhan-Mu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah omong saking apanya? Saking girangnya, gembira. Allah lebih gembira lagi dibanding kegembiraan orang itu ketika melihat ada seorang hamba berdosa kemudian tobat kepada-Nya. Salah satu di antara efek negatif dari tidak dosa selain tidak tobat, kalau nggak dosa nggak tobat, adalah ada ujung. Dan kisah tentang wasil banyak loh, banyak. Salah satunya, dan ini sering kita bahas di dalam kitab Tauhid, ada satu bab yang diberi judul dengan Al-Insanu 'ala Allah. Bersumpah mengatasnamakan Allah. Lalu dikisahkan sebuah riwayat tentang Bani Israel. Dua orang bersahabat, satu ahli ibadah, satu ahli maksiat. Ahli ibadah dengan ibadahnya dia merasa lebih. Ketika dia berkunjung ke sahabatnya sedang bermaksiat, lalu itu beritahu, takutlah kamu kepada Allah, tinggalkan apa yang kamu lakukan. Si sahabatnya malah menimpali khalili wa rabbi, biar ini urusan aku dengan Allah. Besoknya begitu juga, sampai berkali-kali. Setelah tiga kali ahli maksiat ini kemudian berkata, Abu Itha alaiya rohiba, apakah kamu diutus untuk memata-matai aku? Gitu ya, selalu tegur terus. Jengkelah ahli ibadah ini lalu berkata, Wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ya ibadah, dia berani bersumpah mengatasnamakan Allah untuk memvonis seseorang dengan vonis yang menjadi hak Allah. Mengampuni dosa itu hak siapa? Allah. Dia rebut mengatasnamakan Allah, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa. Ini arogansi hasil dari prestasi ibadah. Pendeknya cerita, ketika dua orang ini sudah diwafatkan pada hari kiamat, Allah manggil kedua-duanya, lalu Allah berfirman, Man dalladhi yata'alla 'alayya annani la aghfiru li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalah. Siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, aku sudah ampuni dosa-dosa dia dan aku batalkan amal-amal baiknya. Akhirnya ahli ibadah diseret wajahnya dan lemparkan ke dalam api neraka, dan ahli maksiat dimasukkan ke dalam surga. Ini contoh efek negatif dari prestasi ibadah. Arogan dia. Kalau dipertanyakan, kok rasa-rasanya gak adil ya? Masa ahli ibadah ke neraka gara-gara ngomong gitu? Ahli maksiat ke surga gara-gara diomongin begitu, gitu ya? Ibadahnya selama ini diapakan, gak dinilai apa? Dijelas oleh para ulama di antara Syaluthi dalam Al-Qur'an Mufid, omongan orang itu, ahli ibadah tadi yang menyatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu, itu ungkapan kesombongan, ketakaburan, arogansi. Kesombongan adalah hal yang bertolak belakang dengan hakikat dari ibadah. Apa hakikat ibadah? Al-khudu wa tadallul, rendah diri, rendah hati, menghinakan diri di hadapan Allah. Tawadhu, itu hakikat ibadah. Sehingga kalau ibadah melahirkan kesombongan, menunjukkan ibadahnya itu merdut, tertolak, tidak diterima oleh Allah. Ibadah yang benar melahirkan apa? Ketawaduan, rendah hati, bukan kesombongan dan ketakaburan. Jadi lahirnya arogansi dia menunjukkan ibadahnya selama ini pertanyakan benar apa enggak gitu, dari segi niat, dari segi kaifiat. Makanya
karena ibadahnya selama ini enggak benar, Allah buktikan dengan memunculkan arogansi dia. Memvonis orang dengan vonis yang menjadi hak Allah. Makanya dimasukkan ke dalam neraka. Adapun ahli maksiat kenapa dimasukkan ke dalam surga? Dari ucapannya khallini wa rabbi menunjukkan keyakinan dia terhadap sifat Allah Ghafurur Rahim. Biarin urusan aku dengan Allah. Sehingga itu yang menyebabkan dia dianugerahi obat di akhir hayatnya oleh Allah dan mati dalam keadaan husnul khatimah dan diampuni dosanya. Oleh karena itu Allah tidak suka kalau manusia tidak berdosa. Allah suka kalau manusia berdosa lalu tobat atas dosa-dosanya. Makanya tidak ada dalam ayat atau hadis bahwa ciri orang yang bertakwa adalah orang yang tidak pernah dosa. Enggak ada. Coba lihat ketika wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu 'indatil muttaqin. Jadi surga yang luas seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa saja ciri orang bertakwa? Salah satunya disebutkan walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Orang takwa adalah orang yang apabila dia melakukan perbuatan keji. Keji bayangkan itu perbuatan dosa kecil apa besar? Besar. Idza fa'alu fahisyatan. Dosa besar. Allah lah mengfusa matodol yang terhadap diri sendiri. Itu juga dosa besar. Zakarullah. Mereka cepat ingat kepada Allah. Wastaghfiru lidzunubihim. Lalu minta ampun atas dosa-dosa. Tobat. Orang bertakwa adalah orang yang bersalah lalu tobat dari kesalahan. Bukan orang yang tidak pernah salah. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Oleh karena itu, ketakwaan, ibadah, amal soleh tidak boleh melahirkan sikap ujub atas prestasi ibadah. Saya murma'na dhalikal qawl jamil man syahada fi ikhlasihi al-ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Nanti akan ada ucapan yang menyatakan ya, barang siapa orang yang mensyahada fi ikhlasil ikhlas, barang siapa orang yang membutuhkan saksi, barang siapa orang yang syahada ikhlas fi ikhlasi, orang yang mengungkapkan keikhlasannya, maka keikhlasannya perlu diikhlaskan lagi gitu. Jadi keikhlasan itu belum ikhlas, perlu diikhlaskan lagi. Ketujuh, rubbama tahsulu rukbatan fi istijabati dakwatidah ila ta'am lima'rifatihi anna ta'ama kama huwa muta'arafun alaih fi hadhihi da'wat sayakunu tayyiban wa afdal min ta'ami baitihi fi dhalika al-waqt fayadfa'uhu hubbat ta'am wa la yastahdiru ta'at Allah fi ijabati ta'ami. Kadang-kadang di dalam dirimu ada minat untuk memenuhi undangan orang yang mengundang untuk makan. Rumah saya makan-makan gitu. Atau pilih restoran terbaik di kota ini, saya praktis umpamanya. Untuk apa? Lima'rifatihi anna ta'ama kama huwa muta'arafun alaihi fi hadhihi da'wat sayakunu thayyiban wa afdal min ta'ami fi baiti min ta'ami baiti fi dhalika al-waqt. Untuk diketahui bahwa makanan ini sebagaimana biasanya diakui di dalam undangan tersebut
bahwa makanan itu adalah makanan yang baik dan lebih utama dibanding makanan di rumahnya pada waktu itu. Fayat fa'uhu betul. Dia tolak, dia apa namanya, dia tolak mencintai makanan. Fayat fa'uhu khubutan. Semua macam fayat fa'uhu khubutan. Maka kecintaannya kepada makanan, dia tolak undangan tersebut. Gitu ya. Walaistahdiru ta'atallah, dia tidak menghadirkan ketaatan kepada Allah untuk memenuhi undangan. Jadi dia menolak, menolak undangan makan hanya karena kecintaan dia kepada makanan yang ada di rumahnya. Adapun makanan-makanan yang ada di rumah orang yang mengundangnya kurang dia minati, kurang dia sukai, lalu dia tolak. Begitu, coba koreksi kalau salah. Ulang. Rubama, boleh dibaca tuhsal rubbatun fi istijabati da'wati da'i ila ta'am. Kadang-kadang ada muncul minat untuk memenuhi undangan orang yang mengundang untuk ngajak makan, gitu ya. Lima rifatihi anna ta'ama kama huwa muta'arafun alaihi fi hadhihi da'wah sayakunu thayyiban wa afdal min ta'ami baitihi fi dhalika al-waqt fayadfa'u hubbu ta'am. Ya, hubbunya jadi fa'il ya. Ya, betul. Wa la yastahdiru ta'atallah fi ijabati da'wah. Jadi walaupun sebenarnya ada minat untuk memenuhi undangan itu, tapi dia tolak. Yang menjadi alasan penolakannya adalah karena kecintaannya kepada makanan yang ada di rumahnya. Sedangkan makanan yang ada, yang menjadi menu makanan di tempat undangan, kurang dia sukai. Dia tolak undangan. Ini juga termasuk salah satu yang dianggap ikhlas padahal tidak ikhlas. Terakhir ke-8. Warubbama tuhsalu rubbah fi ziyarati ba'di ikhwani mimma yuhibbuhum hubban syadidan billah walakin fi nafsi syahwa khafiyah bin niyati ziyarah ayyastamta'a ala asnafi syarab wa ta'am wal halwa allati tuqaddamu lak allati tuqaddamu lak. Kadang-kadang ada minat, ada keinginan untuk berkunjung ke seorang saudaranya dari kalangan orang-orang yang dia cintai dengan kecintaan yang sangat karena Allah. Mau tuh berkunjung silaturahmi. Akan tetapi di dalam dirinya ada syahwat yang tersembunyi dalam niat berkunjung, yaitu dia ingin apa? Ingin menikmati makanan, minuman, kue-kue yang biasa disajikan di sana. Kalau berkunjung ke Iwan itu biasanya semua para keluar. Kue kadang-kadang ayam ditangkap, sembelih, disajikan, gitu ya. Jadi yang dia tuju itu bukan semata-mata silaturahmi. Kita silaturahmi ke Iwan Anu. Kenapa? Ya dia kan saudara kita, Iwan kita kangen aja. Padahal artinya di sana itu ada, ya ada durian si montong. Kenangan saya. Ya, biasanya begitu. Ada udang di balik bawang. Maka ziarahnya tidak ikhlas. Ziarahnya itu bukanlah karena Allah, tapi karena suguhan yang biasa disajikan ketika dia bertamu ke Iwan tersebut. Inilah 8 bentuk yang dianggap ikhlas padahal sebenarnya tidak ikhlas.
fil ikhlas wa tahdir minariya min syaitani wa tahdir. Beberapa hadis tentang ikhlas dan hadis-hadis yang mengancam dari perbuatan riya, melarang dari perbuatan riya yang terdapat dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Hadis pertama. Kita akan jelaskan besok aja pagi. Tidak sekarang. Sekarang cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya. Iya, mangga. Nah, koreksi. Bang. Maksudnya dia mau hadir ke undangan itu bukan karena kewajiban memenuhi undangan, tapi karena menu makanannya gitu. Iya, bahwa menu di sana itu makanannya melebihi dari menu yang ada di rumah. Iya begitu. Syukran jazakallah. Boleh nggak tes kalau kita merubah doa yang datangnya dari hadis ya? Misalkan Rasulullah itu ngajarin kita baca doa Allahumma inna na'udzubika ya, kita rubah kita domirnya menjadi akhir anak. Allahumma inni a'udzubika. Itu termasuk merubah yang dilarang atau gimana? Iya. Bolehkah kita merubah lafaz dalam ayat atau hadis? Lafal doa, tapi yang kita roba itu dobirnya gitu ya. Ubah hadis Allahumma inni a'udzubika. Apa tadi doanya? Allahumma inna na'udzubika. Lalu karena kita sendirian, kita lupa menjadi Allahumma inni a'udzubika. Iya. Pertama, kalau itu doanya yang mutlak, bukan di dalam momen yang ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh. Tapi kalau itu muqayyad, maka tidak boleh. Seperti umpama iya karena butuh iya karena nasta'in. Dalam Al-Fatihah, dalam sholat, walaupun kita sholat kesendirian, tidak boleh kita ubah nahnunya menjadi ana. Iya ka'budu wa iya ka'astain. Itu tidak boleh. Atau ayat umpamanya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina, karena kita sendirian, lalu kita ubah Rabbi habli umpamanya min zauji atau min zaujati dan seterusnya watur riyati purrotai, maka itu tidak boleh. Kenapa? Pertama itu ayat. Yang kedua, walaupun domirnya nahnu, maka tetap kita membaca dengan domir nahnu walaupun sendirian, karena maknanya mencakup mewakili seluruh saudara atau keluarga kita, tidak hanya untuk kita sendiri. Begitu, Allahu a'lam bishawab. Kita ke ini dulu ya. Ini capek nulis, kasihan. Jika seorang wanita memiliki paman yang non-muslim, apakah pamannya ini masih berstatus sebagai mahram? Hingga wanita itu bisa membuka auratnya, bersalaman dengannya, dengan syariat menetapkan jika di depan wanita kafir saja tidak boleh menampakkan aurat, apa bisa dikiaskan kepada hal tersebut? Ya, pertama ayat yang terdapat dalam surah An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna wa abaihinna dan seterusnya, itu tidak dibatasi muslim atau kafir. Mertua, kalau mertuanya umpamanya kafir, dia tetap mahram.
Orang tua, ayah, adik atau kakak, walaupun kita muslim tapi mereka kafir, mereka tetap mahram. Demikian juga termasuk aba adalah paman. Itu juga tetap menjadi mahram walaupun kafir. Karena dalam ayat itu tidak dibatasi muslimnya ataupun kafirnya. Kecuali bila dikhawatirkan si paman yang kafir ini akan membongkar bentuk fisik kita, kondisi fisik kita kepada kawan-kawannya yang sama kafir. Dengan mengatakan ponakan saya tahu gak namanya si Fulan. Itu cantik. Hidungnya kayak begini, matanya kayak begini, bentuk tubuhnya. Nah, kalau dikhawatirkan begitu maka tidak boleh. Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan perkataan Fudail bin Iyad, siapa yang meninggalkan suatu amalan karena takut riya, maka itu riya. Wallahu a'lam, saya belum pernah mendengar ucapan Fudail bin Iyad seperti itu. Yang saya dengar adalah man amila li ajlin nas al amalu li ajlin nas wa tarkul amal li ajlin nas riya wal amalu li ajlin nas syirkun. Meninggalkan amalan karena orang itu riya, dan beramal karena orang itu syirik. Adapun ikhlas adalah semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Maksudnya adalah amalan ikhlas itu bukan karena orang, tapi semuanya karena Allah. Meninggalkan suatu amalan karena Allah, melakukan suatu amalan karena Allah juga. Kalau umpamanya seseorang yang suka berjudi lalu dia tinggalkan judi karena takut orang, atau karena ingin disukai orang, atau karena ingin diberi hadiah oleh orang, maka meninggalkan judinya bukanlah ibadah yang ikhlas. Itu riya. Dan orang yang mengamalkan suatu amalan karena orang, umpamanya dia masuk masjid, gak pernah tahiyatul masjid. Tapi pas waktu saat orang tertentu dia tahiyatul masjid karena ada orang itu, ada camar. Maka itu riya. Jadi semua baik meninggalkan amalan atau karena mengamalkan suatu amal karena orang, bukan karena Allah, itu riya dan syirik. Maka ikhlas bukan karena orang tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Jika seorang guru atau ustaz pada awalnya ikhlas mendidik para siswa, dan dia melihat ada siswa yang berhasil, kemudian dia merasa senang atau bersyukur atas keberhasilan usahanya dengan sadar bahwa itu adalah berkat pertolongan Allah semata. Jazakallah. Ini bukan pertanyaan ya? Gak ada pertanyaan. Laporan. Laporannya diterima. Jika ada seorang yang sedang syirik, lalu kita bilang, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa itu. Apakah itu suatu kesombongan? Ya, tidak boleh. Dosa syirik diampuni kalau dia tobat. Yang dimaksud ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau doa itu terbawa, mati dan tidak ditobat. Itu tidak akan diampuni. Adapun orang yang berbuat syirik kalau nanti tobat diampuni. Para sahabat kan tadinya orang-orang musyrik. Setelah masuk Islam, dia bagus keislamannya, dosa syiriknya semuanya diampuni. Jadi tidak boleh orang-orang minta-minta ke kuburan, demi Allah dosa kamu ini sampai kapanpun gak akan diampuni loh. Nah, itu salah. Diampuni kalau dia tobat. Dan dimaksud dosa syirik tidak diampuni kalau terbawa mati dan tidak sempat ditobati ya. Ketika tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, apakah itu riya? Ya, ini riya. Jangan sampai kita tidak beramal hanya karena takut dipuji.
Kok kamu nggak pernah nggak sodako orang-orang sholat? Takut ria deh, takut dipuji orang. Nanti beken saya sebagai orang normal. Itu mah pelit aja. Kamu kok nggak pernah kelihatan ke masjid? Ya takut nanti tetangga saya memuji saya orang sholat gimana? Makanya saya di rumah aja biar nggak dipuji. Itu keliru, salah. Kadang setan nanti, nah, sayang kita tidak membahas itu. Di beberapa tempat, di Jakarta, di dua tempat, saya membahas kitab tentang maka idus syayatin. Tentang tipu daya setan. Salah satu di antara tipu daya setan adalah, ya, setan memasukkan kekhawatiran untuk riya dalam beramal ketika seorang akan beramal sehingga dia gak jadi. Atau awalnya ikhlas, di tengah-tengah amalan setan memasukkan, nah kamu riya, kamu riya. Maka Qutaib bin Iyad menyatakan, tambah kehusuan dan kualitas dari amal ibadahmu ketika itu. Jangan biarkan setan menghalangimu untuk mempercepat ibadahmu. Ah, riya kamu riya, cepat-cepat salatnya cepat. Gitu kan? Percuma panjang-panjang juga, riya. Itu setan. Jika riya ditobati, apakah amal solehnya akan dikembalikan? Enggak, amal solehnya yang dicampuri riyanya tetap tertolak, tapi dosa akibat riya dari amal soleh itu terhapus dan dia dapat pahala dari tobatnya. Apakah orang yang sering berkata, fulan bukan salafi, fulan yang fulan ini salafi, apakah ini wujud? Tidak, kalau dia mengatakan itu berdasarkan ilmu. Ada orang umpamanya, ustaz, dia suka ngajar. Tapi cara ngajarnya itu langsung ke Quran dan hadis, lalu dia langsung dia tafsirkan sendiri. Tidak merujuk ke para ulama as-salafus shalih. Dan itu menunjukkan manhaj dia yang tidak merujuk kepada pemahaman as-salafus shalih. Dalam ngajar-ngajarnya begitu, lalu kita bilang dia bukan salafi. Itu benar, bukan rujuk. Terus ada ustaz lain setiap kali mengajar selalu merujuk ke kitab-kitab para ulama salafus shalih. Mengutip hanya ucapan para ulama salafus shalih. Mengemukakan akidah dan manhaj salafus shalih, lalu kita yakin, nah ini baru salafi. Itu bukan rujuk, itu benar. Dibolehkan seperti itu untuk memberikan penjelasan yang benar kepada orang. Wallahu a'lam. Qala ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ayat ini menjelaskan, nah ini tafsirnya. Menjelaskan bahwa Allah akan menjaga Quran sampai hari kiamat. Apakah ayat ini juga berarti bahwa Allah akan menjaga para penghafal Al-Quran? Kalau yang dimaksud menjaga para penghafal Al-Quran itu bahwa ayat-ayat yang sudah mereka hafal tidak akan lupa, tidak. Terjaga atau tidaknya tergantung ikhtiar penghafal Quran tersebut. Kalau orang itu sudah hafal lalu tidak dimurojaah, malah aktivitas sehari-harinya yang melalaikan. Pura-pura, main-main gitu ya. Ya pasti lupa. Betapa banyaknya orang yang sudah pernah hafal Quran, tapi lupa lagi. Belum tentu setengahnya 15 juz hafal ketika dites. Ya kita lah, apakah setiap ayat yang sudah pernah kita hafal, tidak pernah lupa? Banyak lupa. Dosa enggak? Tergantung, kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Kalau dia punya banyak waktu untuk memurajaah tapi sengaja melalaikan, ya dia dosa. Tapi kalau dia tidak memurajaah itu karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Karena mengajar ke sana kemari, karena tanggung jawab ke sana kemari gitu ya. Enggak ada waktu untuk memurajaah, akibatnya lupa, maka itu sesuatu yang manusiawi dan tidak berdosa. Nabi selesai pernah gak lupa ayat? Pernah, berkali-kali sering, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Ketika ada seorang sahabat
membaca ayat, kata Nabi, orang itu mengingatkan aku tentang ayat yang aku lupa. Pernah nggak dalam sholat Nabi lupa ayat? Pernah. Membaca ayat tiba-tiba lupa berhenti, lalu beliau lupa. Kata Nabi SAW, innama ana bashar mislukum ansa kama tansaw fa idza nasitu fadzkiruni. Semuanya aku manusia biasa seperti kalian, aku juga suka lupa sebagaimana kalian juga lupa, maka kalau aku lupa maka ingatkan aku. Jadi kalau lupanya manusiawi, lumrah, bukan karena sengaja melalaikan, tidak dosa, tapi kalau sengaja dilalaikan pada banyak kesempatan untuk memurojaah maka menambah, maka ia dia dosa karena melalaikan. Kembali disebutkan bahwa menahan marah itu dianjurkan, sedangkan menurut kedokteran melampiaskan amarah itu lebih baik daripada membenamnya. Maka seolah-olah pernyataan ini bertolak belakang. Quiz, manakah yang lebih baik? Dan apakah boleh ketika kita marah memukuli samsak atau barang lain untuk melampiaskan amarah? Kalau setiap marah harus lampiaskan, habis piring, habis barang-barang di rumah. Pertama, itu ayat wal kadhimina wal 'afina 'anil. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Ayat pasti benar. Dan ayat tidak akan bertolak belakang dengan teori ilmu apapun kalau ilmu itu benar. Kalau ada teori dari suatu cabang ilmu yang bertolak belakang dengan ayat atau hadis, dipastikan ayat dan hadislah yang benar, teori itulah yang pasti salah. Walaupun mungkin saat ini kesalahannya belum terungkap di mana letak kesalahan dan betapa banyaknya teori-teori baru yang bertolak belakang dengan teori lama, termasuk dalam masalah kedokteran. Selama ini, kalau orang penyakitnya tifus, makannya harus yang lembut-lembut, jangan yang kasar-kasar, gitu kan? Kemarin anak saya sakit, syafaullah, saya beri ke dokter. Saya bawa. Kata saya, dok, ada makanan pantangan? Enggak harus mengurut, enggak, nasi. Kalau ternyata itu tipes kan? Enggak, sekarang ada ditemukan penemuan baru bahwa orang yang tipes dianjurkan makan nasi, bukan bubur. Penelitian baru. Nah, ini menghancurkan teori lama kan ya? Nah, begitu. Jadi teori science hasil penelitian ilmiah modern itu nisbi, kebenarannya relatif. Sekarang dianggap benar, besok dianggap salah. Kalau Al-Quran dan hadis kebenarannya mutlak, sekarang benar, besok benar, dulu benar, kapanpun sampai hari kiamat benar. Karena apa? Karena itu wahyu dari Allah. Wa man asdaqu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Allah lah yang benar dan Al-Quran itu adalah ucapan Allah SWT. Jadi tahan kemarahan dan itu secara psikis, secara medis insya Allah bagus. Tidak akan apa? Tidak akan malah. Kalau ada teori sekarang yang waktu itu bahaya lo bisa mati. Nah itu mungkin teori saat ini begitu, yang besok rusak. Pasti itu akan terbongkar kesalahan dan kekeliruannya. Wallahu'alam. Cukup sampai di sini saja, insya Allah kita berjumpa kembali esok pagi jam 8 untuk melanjutkan kajian materi ini. Sedangkan batas sholat subuh seperti biasa kajian tentang Allah. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.